mereka orang ter lu bukan nggak bisa belum ketemu caranya nggak kayak gini dia manusia terinfeksi corona itu kenapa panas panas itu kan sistem tubuh mekanisme tubuh ketika tubuh mau menolak sesuatu itu ya dengan cara mengeluarkan panas tadi biasanya gampangnya itu ketika gampangnya gila tuh tentara tubuh itu ketika perang melawan virus corona ya efek yang ditimbulkan panas ya contohnya misalkan ketika kita terkena virus influenza terus kemudian hidung kita mengeluarkan ingus ya itu mekanisme tubuh jadi dia enggak maksudnya panas tubuhnya itu diambil untuk diserap kan ada pembangkit listrik tenaga matahari kan dari panas juga ya kalau gitu ya sampean gini-gini aja dapat panas kan gini-gini dapat panas kan jadi mungkin kalau corona itu sisi apa ya kemanfaatan yang bisa kita ambil ya mungkin kita bisa ini dalam penciptaan vaksinnya itu ya vaksinnya terus kemudian sebagai ajang atau tempat untuk apa ya pengembangan teknologi baru atau istilahnya mengenai paling enggak mengenai virologi ya ilmu yang mempelajari tentang virus ya virologi bukan virologi ya ilmu mempelajari tentang viral apa yang viral di media sosial tapi menarik kan artinya kedepannya ada banyak pengamat yang mengatakan bahwa dunia kita akan berubah setelah pandemi ini selesai. Artinya kita sudah tidak seperti dulu lagi. Ada beberapa hal yang mungkin kita akan selamanya berubah gara-gara pandemi ini. Tapi ya saya nggak tahu. Mereka mungkin terlalu jauh berhayal atau bagaimanapun juga. Tapi yang jelas apa ya? Ya itulah. Tapi anu kan yang saya rasakan ya. Pandemi corona itu kelihatannya yang merasakan istilahnya apa ya efeknya itu luar biasa terus kemudian orang ketakutan terus kemudian orang menjadi oh ya parno itu takut itu kelihatannya hanya orang-orang yang di kota aja lah karena keluarga saya yang di Jawa itu ya biasa-biasa aja ke sawah biasa ke pasar biasa terawih biasa masih ada masih dong karena di kampung nggak ada yang mau masuk ke situ artinya bahwa kalau ada pendatang pun ketahuan jauh dari sini gitu ya karena, ya anda juga sampean juga harus tahu bahwa mereka bisa seperti itu karena yang di kota dilarang untuk mudik ya kan jadi mereka tetap biasa karena tidak ada yang datang ya kita berdoa mudah-mudahan cepat selesai atau mungkin kan saya yang takutkan tuh gini kan apa dunia akan berubah selamanya setelah ada wabah ini artinya kita nanti jangan-jangan sekolah itu ya nanti lewat virtual gitu. Nah, ini. Aduh aku nggak bayangin gitu loh. Ini gimana bikin videonya, ya. Gimana nyetak apa? Kelihatannya soal materi kalau, dan kalau soal mungkin oke-oke aja kan. Kalau soal malah menurut saya lebih enak pakai aplikasi. Cuma tapi kan. Tapi cara kita mentransfernya ini. Iya itu. Soalnya yang saya rasakan kan, kalau saya itu lebih seneng ngajar di kelas ya langsung interaksinya langsung. Iya. Jadi kita mau melucu itu enak. Iya, kalau ya, di YouTube direkam. Masa sampean mau ketawa-ketawa sendiri. Terus kan ya, orang tuanya ikut melihat ini kenapa guru mau ketawa-ketawa sendiri ini. Jadi jadi yang saya rasakan seperti itu, malah enggak enak. Kalau di kelas itu cair kita ngomong ngalur ngidul gitu, enak aja. Yes. Tapi kalau online itu ya kita adanya itu mau ketawa-ketawa sama siapa. Terus kemudian kelihatannya sumber daya kita belum mampu kan. Apalagi, sumber daya dan sumber keuangan, Pak. Iya sekali. Kalau sumber keuangan itu bisa diakali kan. Iya, artinya kita mungkin belum siap untuk ya, misalnya dalam keluarga budget. SDM-nya ini yang belum siap, SDM-nya. Tapi SDM lama-lama kalau dipaksa pasti bisa. Ya, tapi saya enggak bayangin kalau kemudian jadi guru, muridnya saya enggak pernah tatap muka langsung, saya enggak bayangin. Enggak, yang saya takutan itu kalau seandainya ini berlangsung terus kan, guru yang muda-muda itu yang kena plus. Kenapa? Ya semuanya nanti guru kerjaan guru tua-tua itu ya diserahin dengan muda-muda itu ini pengalaman pribadi berarti kan, jadi yang guru-guru tua yang tidak mengenal yang teknologi ya, yang gaptek itu ya, akhirnya minta tolong kepada guru yang muda yang masih energik ya Makanya kalau saya tuh suruh milih ayolah cepat-cepat selesai kembali belajar di kelas lagi ya semuanya suruh milih gitu kan ya kan kemarin tuh sempat kan ada wali murid itu kan suruh kita minta untuk masuk ke aplikasi kan itu karena mungkin beliau itu saking bingungnya ya itu ya sudah bu saya ke rumah ibu aja
daripada saya bingung-bingung di rumah pusing ini. Ini datang nih ke rumahnya, tinggal ngeklik yes gitu aja kan. Itu loh sampai pusing-pusing. Berarti stay at home-nya enggak berlaku lagi. Ya sebenarnya banyak masalah. Saya enggak bayangin kemarin ada teman datang kan. Terus dia ngobrol anaknya itu 5. Nah, kalau 5 terus sekolah semua harus pakai HP sendiri-sendiri, berarti harus punya 5 HP ya. Iya. Belum baterainya, belum kuotanya. Ya kalau wifi mungkin lebih murah. Nah, ini 5 HP-nya. Nah, ya mudah-mudahan cepat selesai semuanya ya. Ya. Kita sambil ngopi ini, sambil tirakat, sambil ya mumpung Ramadan kita berdoa. Nah, itu kan baru di wilayah pendidikan. Padahal sebenarnya kalau kita mau mengulas lagi, banyak lagi apa ya, bidang-bidang lain yang terdampak juga, apalagi bidang ekonomi kan. Iya. Ekonomi luar biasa. Oke. Ada teman kita juga kan yang biasanya beliau bisa buka angkringan di tepi jalan. Gara-gara seperti ini kan enggak bisa. Angkringan online. Iya, mungkin orang akan mengatakan seperti ini. Kan online bisa. Sekarang angkringan itu kan orang datang bukan karena untuk makan atau untuk minum, suasana. Tapi untuk suasana dia nongkrongnya, ngobrolnya. Iya. Mau enggak mau kan. Karena sekarang ngobrolnya bukber di Zoom, buka bersama di Zoom gitu. Bahkan kemarin kan sempat kan viral, pakai Zoom. Nah, ternyata aplikasi Zoom juga dikatakan bermasalah juga. Ya itu kan ada di media sosial bilang gitu, cuma ya kita nggak tahu juga. Jangan-jangan persaingan bisnis juga. Yeah. Ada yang nggak suka sama Zoom terus bilang itu datanya dijual dan segala macam. Karena memang ya pada hakikatnya semua data bisa dijual, bahkan sampai yang tahu lah kita ada media sosial besar kan kemarin kena gugatan juga di sana juga gara-gara dianggap menjual data kepada aplikasi yang ada di aplikasi gitu ya. Terus ini kan ini persamaan. Saya itu sempat kan ada membaca mendengarkan di medsos itu ada salah seorang ustadz yang dia membacakan sebuah puisi di situ. Jadi di momen seperti ini kita itu tidak boleh menyalahkan corona. Ya, kenapa enggak boleh? Kenapa kok pengajian kemudian sekarang ditiadakan? Masjid-masjid sekarang kosong, enggak boleh ada kegiatan keagamaan. Mungkin katanya ini seorang ustadznya ini ya, mungkin karena perilaku dari ustadz-ustadz sendiri. Yang sekarang mungkin sudah banyak yang mengkomersilkan dirinya sendiri, ngasih tarif. Ya, tapi pun sekarang yo banyak juga tetap ceramah-ceramah dan ada tarifnya lewat online juga. Ya. Jadi ya sebenarnya itu untuk kita semua berperspektif. Oke, Kang Hakim, siap. Terima kasih.